Kita maaf apa bersanding pada hari Minggu 30 hari bulan 7 tahun 1972. Nikahnya pagi pukul 10. Ramai sekali orang datang, banyak pokok. Banyak tingkap nak tengok. Habis yang pihak perempuan sebelah mak dah siap-siapkan makan. Nak jemput makan lah masa habis ni. Bila habis je orang semua hilang. Balik pada tak ada makan, pasal nak makan, pasal nak tengok je kan. Ha, itu lah jadi 30 hari bulan tu kita nikah. Hello, nama saya John. Nama penama Roti John. Dingin air yang beku, tidak sedingin. Saya perasaan waktu tu macam best-best. Macam boring pun tetap boring lah. Siapa yang tak suka mak bapak yang segala macam kecoh-kecoh gitu kan. Saya macam mak bulu lah. Alhamdulillah, belum okey pula lepas tu. Tapi sempat juga berpisah, tapi mungkin memang jodoh yang panjang. Alhamdulillah lah. Pasal waktu dah jatuhnya talak sempat mengkawal syariah pada tahun 91 tak sempat dia. Daripada tahun 88 kot sampai 91. 3 tahun ni? Itu kan. Okay. Saya malas nak fikir benda-benda macam ni semua. Pasal tak syok lah fikir benda-benda tak syok. Baik-baik fikir benda-benda ni syok. Wa janna fiha jannatin wa a'nabin wa fajjarna fiha min al-'uyun. Ya kulu min tamari wa ma mandum. Benarkah pertanda akan segera turun hujan deras agar semua basah yang ada di muka bumi suirah milah juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Roda zaman menggilas kita terseret tertati-tati sungguh hidup. Okay. Rabah Hasaniah itu nama diambil daripada Rabah Atul Adawiyah. Waktu dia dikandung, ibunya mengandungi dia, kita dah nak taruh nama dia Rabaah. Dan Rabaah itu juga nama akan diberikan kepada anak pertama seandainya perempuan dengan nama Rabaah Awaliyah. Rabaah Awaliyah. Tapi pada yang pertama lelaki, jadi nama tu KIV untuk yang akan datang. Kebetulan yang kedua perempuan, jadi kita taruh nama Rabaah. Setelah kita nikah dalam masa beberapa, belum sampai setahun lah kira kan, Papa dapat seorang anak. Belum. Yang sebelum itu, Papa nak taruh nama anak Papa yang sebelum tu Roslindra. Namanya Roslindra. Sebab Papa nak taruh nama anak Papa daripada sempena nama anak adik Papa yang meninggal dekat laut, namanya Rosli. Jadi dia meninggal dekat laut, laut kan samudra kan. Dia Papa sambungkan Roslindra.
tapi nama tu akhirnya tak pakai sebab terlampau berada ataupun simboliknya tak bagus lah. Jadi terus tu mak sarankan taruh nama, gabungkan Rosli, Gani. Gani tu nama arwah Tok Kosok Abdul Gani. Jadi kita taruh Rosli Gani, kemudian papa beri nama ke belakangnya Iskandar. Cintanya tu sayang ku rasakan tentang kebarang. Itu kita beri nama Rawa. Tapi ibunya biasa beri tambah dengan nama Kasania, sebab waktu itu pagi ada satu pusara daripada Sumatera, Medan, Ibu Hasaniah Soleh. Jadi kita gabungkan nama dia Rabah Hasaniah. Itulah yang sebabkan dia jadi nama Rabah. Baju mem, baju tu tak boleh cuci je, tengah jemur je, tunggu je dekat bawah jemuran. Baju mem tu baju Superman, buat hold tu dengan baju old. Terus terang bapa cakap ada satu hal yang mak yang bapa kurang senang. Bila old punya kepala tak sengit, kita cakap old melenting. Itu je, betul tak? Itu mak tahu. Lagi satu, bapa tak suka old bully Fiza. Tak boleh macam tu. Suami isteri mesti mau okey-okey. Tak boleh bully-bully. Seruhan yang ku rasakan selama ini membuat diriku cuman jantin. Bapa ingat abang pernah sekolah. Seperti sekolah Woodsway dan sekolah Rampi. Tak masuk sekolah. Dia telefon ke bapa cari, jumpa dekat Marine Parade dengan kawan-kawan dia. Tu jam bapa rembat dia, terus bawa naik motor dia jumpa bapa pakai motor kawan taksi. Ijem, dan tu belum baru kibarat lagi. Dan tu semua rock, tak tahu nak buat apa. Tapi tak isap drop lah. Kalau isap drop, sekarang sekali dah buat DRC, dah hardcore perempuan masuk, tak kahwin pun. Ada cabut tak gemuk macam sekarang eh? Madrak pun lebih gemuk macam ni. Dah madrak mesti. Kalau time tu zaman ni. Kehadiranmu dalam hidupku bawakan. Nombor satu sekali, tak automatik. Macam awak cakap dengan Fiza kemarin, alamak awak tak automatik. Tak automatik. Ini cakap, tak tahu nak marah-marah. Baru-baru ni papa belikan dia kad RM20, saya kasih dia, tak automatik. Oh, RM20 pak, ambil balik. Tak ada pun, hehehe, sampai sekarang. Misal contohnya gitulah, dan beberapa hal adalah yang dia. Dia sebenarnya manja lah, bukan maknanya dia tu kedekut dah lah. Pasal dia dah manja sangat, jadi dia ingat dia masa budak kecil. Tangga tak kuat, nak naik lift pun nak kena pusing. Rumah keluar lift, terus dah pintu rumah dia. Bukan pasal pilih kasih ke apa, bukan. Pada mak dan papa, salam alaikum. Hihi, apa khabar? Sebenarnya Rico nak mak dan papa datang semata-mata untuk surat ni. Pasal terakhir kali, ko tulis surat dekat mak papa ialah zaman-zaman motel Rico, zaman primary school. Ada mak papa cakap ko tak betul nak meninggal lagi. Mungkin lepas mak papa dapat surat ni, baru mak papa faham kenapa ko sanggup telefon
papa walaupun telefon ku rosak dan suruh mak dan papa datang. Yang Rico tulis surat ni sebenarnya nak mak dan papa tahu yang Rico ni sayang sangat-sangat dekat mak papa. Nah, yang sekarang ni sifat dia sifat yang dia sebut ni lah. Kalau dia sifat rabak daripada kecil, dia tak macam tu. Dia berani, dia tegas. Sampai kawan-kawan dia, mana kau punya taring. Jadi papa haraplah Rabah dapat menggunakan kepala otak dia, mana yang baik, mana yang tidak. Papa boleh katakan tiap hari papa doa supaya papa anak perempuan papa balik lagi ke perempuan papa. Papa tak nak kehilangan anak papa. Okay. Saya ditugaskan untuk menyenangkan kedua orang tua kita. Namun keadaan yang bisa membuat kita berubah. Kita tahu dan kita perasan, sepanjang kita bersama, kita bukan orang senang dan mewah. Kedua orang tua kita juga susah payah membesarkan kita. Dan kenapa kita harus pilih hidup untuk dibenci oleh orang tua kita? Aku berdoa agar kembalilah wahai kakak. Jangan sampai mak pula yang akan merasakan kehunan merinduimu di akhir-akhir hayatnya nanti. Aku berharap agar arwah bersyukur ayah seakan diterima Allah SWT dengan ketenangan, dan ia tinggalkan fitnah-fitnah iaitu kemendaan isteri dan anak-anak. Yang jelas, walaupun kau tiada, kau telah tinggalkan aku iman, akal dan agama. Terima kasih Bapak.